Ini dia penyebab dari speedometer Vario 150, Vario 125. Ya, ini kabel menuju sensor speednya bagian belakang. Nah, ini putus ya ini. Nah, ini berada di bagian bawah filter. Nah, jadi di bagian sini ada tiga kabel ya ini, ada tiga kabel dan salah satunya putus. Nah, ciri-cirinya kalau jalan speedonya itu nggak naik. Nah, ini kalau jalan speedonya nggak naik, tapi kalau dikontak dia mau naik. Nah, itu bisa kalian cek di bagian sini ya. Nah, ini putus, silahkan disambung dan semoga berhasil.